Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Mas Bro dengan channel Raja Obrok. Panen hari ini bersama Bapak Naiman Mas Bro. Mudah-mudahan hasilnya banyak. Kita panen lahannya nggak luas Mas Bro, cuma 1 hektar ini. Karena Bapak Naiman juga berpuasa. Oke, lanjut Mas Bro. Pak Naiman ini sambil berpuasa Mas Bro, mudah-mudahan kuat. Capek. Lah sih masih berkas nih Mas Bro, puasa ini. Alhamdulillah Mas Bro dapat 4 janjang. Yuk, lanjut lagi. Sawitnya cantik sekali Mas Bro, buahnya lebat ini.
Makam Janjang, Mas Bro. Makam Janjang. Janjang. Mantap ini Mas Bro. Itu pokok 6 janjang. Sama brondol Mas Bro. Sini Mas Bro. Ini banyak brondolan ini Mas Bro. Itu Bapak Naiman sambil ngebrondol Mas Bro. Nih banyak nih brondolan nih. Bagus ini nih, manen sama brondol ini, lagi puasa lagi. Lainnya susah, brondolannya banyak ini, enggak diambil ntar bos marah. Harus diambil brondolan ini Mas Bro. Brondolannya Mas Bro cantik sekali. Ada biji cangkosnya, cantik. Ada. Yuk, lanjut Bapak Naiman. Lanjut. Ini pet, ipet. Yang terlahir ini Pak Mas Bro, limang pok limang janjang. Thank you.
Selesai mas bro, pupuk terakhir ya. Oke mas bro, panennya kita putuskan sampai di sini mas bro. Tinggal kita cek penghasilan nanti kalau udah selesai pengangkutan. Panen kita udah selesai mas bro. Ini penghasilan kita. Banyak mas bro hasilnya mas bro. Cuma 1 hektar ini kita panen. Berapa ton Bapak Naiman? Ini kan ada 2 ton lah. 2 ton bilangnya mas bro. Oke terima kasih mas bro sudah menyimak video saya. Semoga terhibur. Sampai jumpa di video berikutnya mas bro.